Assalamualaikum puan-puan. Apa khabar? Jumpa lagi. Hari ini saya nak masak gulai pucuk ubi. Di sini saya ada 2 ikat pucuk ubi yang telah saya pilih daun yang pucuk sekali, daun yang lembut tu, yang bahagian tengah atas. Kemudian saya potong 2 supaya dia lebih pendek sedikit, ya. Kemudian untuk masak hari ini, menu ini saya akan gandingkan pucuk ubi dengan ikan yu masin. Ikan masin ni daripada ikan yu, ya. Isi dia saja ni. Kemudian ada santan, bawang merah, serai, bawang putih, halia, dan saya gunakan cili api hijau, cili siam. Yang hijau je, puan-puan. Nanti warnanya kita gandingkan dengan serbuk kunyit, hijau kekuningan, ya. Dan bahan seterusnya mestilah ada sedikit gula dan garam. Okey, seterusnya puan-puan, untuk memulakan proses membuat gulai pucuk ubi ni, kita panaskan air di dalam periuk untuk mencelur daun ubi. Daun ubi ni kita dah celur, bila dah lembut kita akan tuskan dia, buang air dia, sebab air rebusan ni akan menyebabkan gulai kita akan berasa sikit pahit. Ya, kita buang air dia nanti, kemudian kita ambil je daun yang telah direbus. Okey puan-puan, rebuskan daun ubi ini sehingga cukup lembut. Apabila lembut, kita buangkan airnya. Lebih kurang 3 ke 4 minit ya puan-puan. Nanti kita buang air rebusan ni kerana ia akan menyebabkan rasa pahit. Baiklah, seterusnya apabila pucuk ubi ini telah menjadi lembut, kita buang airnya dan kita masukkan di dalam kuali ini bahan yang telah kita kisar. Lupa saya beritahu tadi ya puan-puan, yang perlu kita kisar adalah bawang merah, bawang putih, halia. Campur sedikit air, kita kisar. Masukkan ke dalam ubi yang telah daun ubi yang telah direbus. Masukkan juga ikan masin yu. Masukkan serbuk kunyit. Dan sedikit santan. Masuk santan separuh dulu. Okey. Kemudian serai. Kita masak dulu ni. Yang ini kita masak dahulu. Biarkan dia mendidih selama 3 atau 4 minit. Kemudian kita masukkan garam dan sedikit gula. Kemudian sebelum saya terlupa, tadi saya memang dah terlupa dah puan-puan. Kita masukkan sekeping asam gelugo ataupun asam keping. Kemudian kita kacau lagi gulai kita. Selama 2 atau 3 minit lagi, kemudian kita rasa ya puan-puan. Garam ni sepatutnya tak payah isi, letak banyak-banyak sebab ikan masin tu nanti dia jadi masin. Rasa puan-puan. Kalau tawar, tambah garam. Okey. Dah nak siap dah ni. Kalau nak lagi lemak, kita tambah pati. Pati santan lagi sedikit. Kemudian
Kita kacau lagi adunan ni sehingga dia mendidih sekali lagi. Barulah kita tutup api dapur ni. Tunggu dia mendidih lagi sekali ya puan-puan. Sementara tu kita kacau supaya dia tak pecah minyak. Sehingga mendidih. Dah mendidih dah. Okey, dah siap dah gulai kita hari ini. Gulai pucuk ubi bersama ikan masin yu. Okey puan-puan. Inilah dia puan-puan. Gulai kita yang telah siap. Bolehlah dimakan untuk hidangan tengah hari ini. Gulai pucuk ubi bersama ikan masin yu. Terima kasih puan-puan. Assalamualaikum.